Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak yang tidak memiliki perangkat komputer di rumah, kita bisa pakai Android untuk mengerjakan soal TIK. Caranya gimana? Adalah dengan menginstal WPS Office. Nah, cara-cara menginstal adalah nih, dicari Google Play atau Play Store. Sambil nunggu. Setelah terbuka, kita ketikkan di sini WPS Office. Nah, karena milik saya sudah terinstall, maka tinggal dibuka saja. Tempatnya ada di sini. WPS Office, lambangnya seperti ini. Silakan diklik. Nah, untuk membuka lembar kerja Excel, tekan tambah di kanan bawah. Satu, kita pilih S, warna hijau. Klik. Sambil nunggu. Nanti tampilannya akan sama dengan Microsoft Excel. Nah, nanti kita tinggal pilih tabel mana yang mau kita tulisin. Jika sudah kita pilih, contoh saya mau pilih tabel yang A1. Kalau mau nulis, ke bawah, di tengah ada tulisan keyboard, bawah tengah ada tulisan keyboard, sebelahnya alat, kita klik, sudah, kita tulisin di situ. Jika tulisannya sudah benar, dan kita ingin tampilkan, tekan enter di kanan bawah. Nah, jika tugas sudah selesai, ya, silahkan kirim dengan cara seperti ini. Klik alat, sebelahnya keyboard, kiri bawah. Ada tulisan bagi, kita klik. Apakah akan ditanyain apakah disimpan program dokumen? Ya, simpan. Pilih di dokumen saya aja. Tulis nama absen kelas. Absen kelas. Jadi sudah selesai, klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan disuruh mengirim ke siapa? Kita klik lainnya. Ke WhatsApp. Cari nomor saya. Sudah. Tinggal dikirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.